Warga Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka, Minggu malam merayakan datangnya Tahun Baru Islam 1438 Hijriah dengan menggelar tahlilan bersama di Masjid Al-Huda. Tak nampak kemeriahan yang berlebihan dalam peringatan satu Muharram di desa ini, namun nuansa Islami tetap terasa kental. Warga laki-laki maupun perempuan menggelar tahlilan bersama. Para lelaki berdoa di masjid, sementara perempuan di rumah warga yang berada persis di depan masjid. Sementara makanan yang dibawa dari rumah maupun makanan yang disiapkan di masjid terhidang untuk disantap bersama usai prosesi tahlilan bersama. Sementara makanan yang dibawa dari rumah maupun makanan yang disiapkan di masjid terhidang untuk disantap bersama usai prosesi tahlil digelar. Satu Muharram, jangan hanya sekedar sebuah tahun baru Islam, tetapi ada sebuah momentum, sebuah perubahan. Tahun yang baru dengan semangat yang baru sebagaimana saya sampaikan tadi, kita mempunyai semangat yang baru mulai dari keimanan, keberlangsungan kita dalam sisi manajemen sebagai seorang mukmin, menjadi mukmin yang terbaik. Seperti saya sampaikan tadi, walaupun tumpukai rumatul hijaninas, Takmuru bil ma'ruf wa tahan wa tahan hauna limungkar wa tuminuna billah. Usai tahlilan, warga tidak buru-buru pulang ke rumah masing-masing lantaran mereka ingin mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Heri. Dari Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan.